Alhamdulillahi ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bakarina ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, beliau adalah coach internasional. Saya ikut-ikut Pak Anang, saya tidak akan membocorkan nama panjangnya, saya cukup menyingkat saja coach Pakoy. Yang table, yang adem rasanya kalau saya lihat beliau. Saya sebelum ketemu beliau kemarin, ketika beliau memberikan motivasi kepada kepala-kepala madrasah dan kepada para wakil kepala madrasah se-Karasidenan Pekalongan, saya sudah berteman di Instagram. Gak tahu beliau kenal saya atau tidak, buat saya gak penting. Yang penting saya adalah kenal beliau. Saya tertarik dengan beliau, dengan motivasi-motivasinya yang setiap jam 5 pagi itu memberikan motivasi-motivasi kepada jamaah, kepada para pengikutnya di Instagram, kepada masyarakat tidak hanya di Indonesia. Saya lihat di Hong Kong, di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di mana-mana beliau punya jemaah. Untuk itu saya tertarik untuk mengikutinya, karena saya tahu banyak manfaat ketika saya mendengarkan motivasi-motivasi beliau atau persiap-persiap beliau beserta tim tentunya yang saya hormati. Yang saya hormati Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, yang saya hormati para wakil kepala madrasah yang luar biasa, yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi anak-anakku siswa kelas 12 keagamaan IPA dan IPS yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah di hari yang sejuk ini kita sama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berwajah, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Bersama-sama kita akan mengikuti motivasi dari beliau, Coach Nagoy, yang insya Allah nanti setelah kalian mengikuti keluar dari sini akan menjadi terbuka bahwa ke depan saya harus menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah kepada beliau, junjungan kita dan Abu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta anak-anakku, ini adalah hari yang membahagiakan buat kita karena di tengah-tengah kesibukannya beliau mencengangkoy yang buat saya itu super duper, dan meminta hari ini untuk beliau rawuh di tengah-tengah kita itu untuk perjuangan butuh energi, dan saya harus mangsa kepada beliau. Saya mikirnya karena beliau punya kampung di Brebes, sehingga saya ambil waktu Jumat Sabtu agar tidak terlalu banyak mengganggu waktu beliau di hari-hari biasa. Kalau anak-anak pengen sedikit bocorannya, beliau itu asli Brebes, Losari, Losari Brebes. Ada yang dari Losari? Aco, Aco dari Losari, satu, dua, tiga, empat. Mudah-mudahan nanti tetangga desa dengan beliau. Ternyata di Losari itu ada mutiara terpendam beliau Coach Nagoy yang sekarang sudah dunia. Jadi orang Losari
luar biasa. Kalau saya boleh bocorkan, kenapa saya tertarik? Oh, maaf ya, Coach. Saya sebutkan apa ya, Coach? Kemarin di sosmed itu beredar ada, mohon maaf, tukang becak yang usianya sudah 78 sambil menunggu penumpang itu sambil membaca Al-Qur'an. Ditanya membaca Al-Qur'annya sehari bisa berapa juz, sampai 10 juz. Kalau 10 juz berarti dalam 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari tukang becak. Itu istimewa. Istimewanya beliau itu juga, mohon maaf Coach. Kalau boleh saya sebutkan, gak apa-apa ya Coach? Izin Coach. Dari putra tukang becak, tapi menjadi hebat seperti ini, luar biasa. Kalau bukan dari kehebatan kedua orang tuanya, saya yakin saat ini Coach Nakwe tidak akan berada di tengah-tengah kita sebagai motivator. Saya yakin. Dari doa, dari semangat, dari motivasi, dari keikhlasan kedua orang tuanya lah yang kemudian mengantarkan Coach Nakwe sampai di titik ini. Betul ada dari kehebatan dari seorang diri beliau, tapi bahwa dari orang tuanya juga kita tidak bisa kesampingkan. Maka hari ini, pagi ini saya juga mendapat kiriman foto beliau bersama ibundanya, karena ayahandanya sudah terlebih dahulu dipanggil Allah, maka yang tersisa adalah ibundanya. Rasanya saya adem melihat beliau pelukan dengan ibundanya, kemudian foto dikirim ke saya ngiri Coach, karena ibu saya sudah gak ada. Baru semalam saya merayakan haul ibu saya yang ke-14. Jadi mengirimkan doa, mudah-mudahan pagi ini ibu saya tersenyum di surga. Anak-anakku, saya mohon doa hadiah Fatihah untuk Ananda Hilmi Wati kelas 11 PS kalau nggak salah, yang hari kemarin mengalami kecelakaan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menerima cobaan, kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bantu Fatihah. Anak-anakku, saya berharap karena ini adalah kesempatan yang langka, yang belum tentu kalian nanti bisa ketemu lagi. Kalau mungkin kalian kuliah di UIN Jakarta, mungkin akan sering ketemu dengan beliau, karena beliau itu adalah lulusan terbaik di Jakarta yang mungkin saat ini juga sering diundang oleh UIN Jakarta untuk memberikan motivasi. Kesempatan ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti motivasi dari beliau, karena saya yakin motivasi dari beliau nanti akan sangat bermanfaat untuk kalian ke depan. Kita akan termotivasi bagaimana kita hidup ke depan, dan ada kalimatnya yang sangat menggugah kita untuk bisa menjadi anak yang sukses. Karena nanti insya Allah beliau akan mengulas semuanya. Maka untuk itu pesan ibu, ikutilah dengan baik, manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu hari ini itu akan bisa terulang kembali. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara training pengembangan karakter siswa 1 menit yang mengubah siswa mindset Brebes, kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.